Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Kabar duka datang menyelimuti dunia hiburan tanah air. Aktor tampan yang berakting di sejumlah sinetron meninggal dunia di usia 23 tahun. Namun sebelum lanjut, mohon dukung channel ini dengan like dan subscribe dulu ya. Kematian adalah sebuah takdir, di mana tak seorang pun ada yang mengetahui kapan datangnya. Seperti yang dialami oleh aktor tampan ini. Tentunya banyak pihak bertanya-tanya, apa penyebab almarhum meninggal dunia? Apalagi, usianya masih terbilang muda, yaitu 23 tahun. Gak ada sakit, semua serba mendadak, kata sang manajer, Agung dari Bentuk Manajemen, saat dihubungi. Dugaan sementara, aktor tampan ini meninggal karena tersedak. Namun untuk memastikan, saat ini pihaknya masih menunggu hasil penyelidikan polisi. Nah, dia lagi di rumah temannya. Cuma kalau dokter, sepertinya tersedak. Selanjutnya tunggu kepolisian ya, ucap sang manajer. Sang manajer juga menyebut bahwa Marco Panari telah meninggal dunia sebelum tiba di rumah sakit untuk diberi pertolongan. Kalau lagi ngapain juga, kita nggak tahu. Tapi saat dibawa ke rumah sakit ternyata sudah dalam keadaan nggak ada, ucapnya. Marco Panari, adik Angela Gilsa, meninggal dunia di usia 23 tahun. Jenazah bintang sinetron Dia Bukan Manusia ini sudah diterbangkan ke Bali untuk dikebumikan. Marco Panari memiliki nama lengkap Marco Gibran Manari. Marco Panari memiliki nama lengkap Marco Gilbert Manari. Dia lahir di Bali pada 19 September 1997. Selain dikenal sebagai model, Marco juga membintangi berbagai judul sinetron seperti Bajaj Bang Gocir dan Dia Bukan Manusia. Terima kasih telah menyimak video sampai habis, dan sampai jumpa di video selanjutnya.